Kota Makassar. Kota ini terletak di Provinsi Sulawesi Selatan. Luas wilayah kota ini 175 km persegi. Jumlah penduduknya 1.769.920 jiwa. Adapun kepadatan penduduknya 10.069 jiwa per kilometer persegi. PDRB kota ini 178 triliun rupiah. PDRB per kapitanya 100,8 juta per tahun. Upah minimum kota atau UMK 3.191.572 rupiah. Indeks pembangunan manusia atau IPM 82,25. Pertumbuhan ekonomi kota ini 8,6%. Angka kemiskinannya 7% atau 123.894 jiwa. Tingkat pengangguran kota ini 10,39%. Laju pertumbuhan penduduk Kota Makassar 1,41%. Kota Palembang. Kota Palembang terletak di Provinsi Sumatera Selatan. Luas wilayah kota ini 358 km persegi. Jumlah penduduknya 1.708.413 jiwa. Sedangkan kepadatan penduduknya 4.772 jiwa per kilometer persegi. PDRB kota ini 95 triliun rupiah. PDRB per kapita kota Palembang 55,6 juta per tahun. Sedangkan upah minimum kota atau UMK kota ini 3.270.093 rupiah. Indeks pembangunan manusia atau IPM kota ini 77,89. Angka kemiskinan di kota Palembang 10,5% atau 179.320 jiwa. Tingkat penganggurannya 8,2%. Laju pertumbuhan penduduk Kota Palembang 1,7%. Hey!